Oke, selamat malam bosku. Kali ini kita hunting lagi malam hari di spot yang kemarin dapat 3 ekor. Karena kemarin masih ada ya 2 ekor lari. Nanti siapa tahu kita jumpa. Nah, doakan saja semoga ada cintanya. Oke, langsung saja. Mari kita gas langsung. Kita cari. Oke. Kita langsung cari ya. Biar enggak kelamaan. Langsung saja. Kalau jejaknya belum ada kita nampak ya. Dah nanti siapa tahu ada. Ini kita harus nyebrang sungai ini. Kita cari jembatan dulu. Ya, kita keep ya. Nanti nunggu kalau ada buruan langsung kita hidupkan kamera. Kalau kiranya jinak kita hidupkan. Kalau enggak ya kita langsung shot aja. Ada telur ini ayam-ayaman, telur burung ayam-ayaman ini belum apa ini, belum mengerami. Ada 2 biji tadi terbang dulu ini. Yalah, biar kita cari itu. Lokasinya banjir. Banjir. Nyangkut di atas. Nah, kali ini kita menemukan gubuk di tengah padang ilalang ya. Dan yang bikin luar biasanya ini bawah gubuknya dicongkel sama babi tuh sampai sana. Memang babi ini kurang ajar. Nah, ini jejaknya nih. Nampaknya cukup besar ini. Kayak mau dirobohkan ini gubuk. Tuh sampai ke sana. Wah, itu ada musang tuh. Itu musang. Ada musang di situ. Ini bukan target kita, jadi ya biarkan saja. Emang babi ini sampai mau dirobohkan gubuk nih. Oke, ini kita di pinggir pantai. Kalau jejaknya banyak tadi, tapi entah kita cari tadi masuk nggak ada. Ini jejaknya baru. Oh iya, baru banyak, tapi nggak jumpa. Kita pindah spot dulu ya. Jangan lupa dukungannya pokoknya dengan cara like, comment, and subscribe bosku. Karena subscribe itu gratis. Gratis tis pokoknya. Oke, ini kita trip malam ya. Oke, kita lanjut dulu. Mantap.
Oke bos, ini kita poin lagi ya. Untuk menghindari dolar kuning, kita tunggu mati saja ya. Kita tadi barusan kita jumpa babi kecil-kecil, ada 6 ekor, tapi nggak ada induknya. Ini ya kebetulan di sini tadi jumpa itu ditembak dari sana tuh paling berapa ini ya kita 15 meter di sini langsung mati dia nih kita tembak ketiak tadi ya jantan muda. Nah ini dia tembak ketiaknya di sini ya, hanya ke sana. Ini kalau di sini biasanya itu paru-paru. Ih mantap, kita lanjut dulu ya cari lagi, siapa tahu ada nanti. Jangan lupa like, comment, and subscribe bos ya. Jangan subscribe itu gratis, karena subscribe-mu semangat saya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga amalnya melimpah dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut dulu ya. Jadi satu kali shot. Jarak tembak mungkin sekitar 15-20 meteran, matinya 15 meter, 2 gang, 3 batang sawit lah, 3 batang berarti kan 2 gang, 1 gangnya itu 8 meter. Nih, dari sawit ini ke sawit itu 8 meter jaraknya. Lanjut. Ya ini dia bos, kita hasilnya ini poinnya nomor 2. Ini dia poin nomor 2 ya. Jadi itu yang satunya di sana tadi, jantan muda ya, ini satunya, ini induk. Banyak makan gorengan batuk. Oke kita evakuasi dulu, kita jemput yang satunya juga, kita bersihkan, kita belah, kita bawa ke pengumpul. Oke sampai bertemu di penampungan nanti, jangan lupa like, comment, dan subscribe nya lanjut. Oke bos, ini dia poin akhir kita ya. Namanya 2 ekor induk sama jantan. Sayang tadi waktu shotnya nggak bisa ngerekam karena keburu-buru, terus babinya juga liar. Ini oke lah, kita angkut dulu ke motor ya, takut keburu siang. Ini udah hampir siang ini, soalnya jauh lokasinya ada di nampungan. Oke lanjut, kita belah dulu, kita buang jeroannya sama kepala kakinya sampai bertemu di nampungan. Mantap.
Salam satu laras, salam satu hobi, pengendali hama babi hutan, mantap.